Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Garasi Putra Handayani. Yang mana pada kesempatan kali ini semoga Allah SWT selalu melimpahkan keberkahan, kejayaan, kebahagiaan kepada kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah Garasi Putra Handayani punya satu stok unit Panther Sporty tahun 97. Terus ini yang tipe kayak jeep-jeep gitu. Bagus banget mobilnya. Mesinnya enggak ngobos, masih juara banget, garang banget. Seperti diesel-diesel pada umumnya, enggak ada ngobos-ngobosnya. Bagi kakinya suspensi juga masih enak banget, empuk sesuai dengan setelannya lah, kayak gitu. Harganya pun juga murah nanti di 49 juta aja. Ya 50 lah, nego-nego dikit gitu. Nah, seperti apa kondisinya dan penampakannya? Mari kita ulas. Nah, ini posisi bodinya dari samping kiri. Seperti ini penampakannya, bodinya. Ya, lecet-lecet pemakaian sama sepet-sepet dikit sebenarnya kalau pengen lebih rapi kayak gitu. Tapi so far keseluruhan mobilnya siap pakai, terus nggak ada kendala, masih dalam keadaan yang baik tentunya. Nah, kita dari belakang kita cek pajaknya hidup ya, tentunya pajaknya hidup, platnya AD, platnya Jawa Tengah. Ini bodi samping kanan dari belakang. Oke, kita dekati, kita coba cek bannya. Nah, ini dia bannya, masih tebel-tebel pun velgnya masih bawaan ya, ini ya. Oke, bawaan originalnya seperti ini, memang masih original. Bannya masih tebel-tebel. Nah, ini penampakan bodi samping Panther Sporty tahun 97. Murah pokoknya. 49 juta saja. Nah, ini solusi ngirit kantong. Dengan harga BBM yang hari ini ya mundak-mundak terus. Oh iya, yang pertama turun ya hari ini. Nah, ini penampakan dari depan Panther Sporty tahun 97. Oke, kita coba cek. Mesinnya atau bagian interior. Nah, ini penampakannya. Penampakan interior, dashboardnya juga masih utuh. Dashboardnya utuh, masih lumayan rapi. Dirtim-dirtim juga masih lumayan. Terus joknya sudah di cover, rapi. Coba kita ke belakang. Ini pelampakan dari jok tengahnya. Nah, ini jok tengahnya. Rapi. Oke, kita coba cek mesinnya seperti apa. Rengnya masih bagus enggak? Biasanya kalau kita menandai Panther itu dari ngobos terus ngerengnya itu Panther diesel itu
ciri khasnya itu harus dapet. Mesinnya juara. Mesinnya masih handal. Ngerengnya gede banget. Kondisi penampakan mobilnya, bagian mesin memang kotor ya ini ya, belum kita bersihkan, belum kita salon bagian mesin. Mesinnya nggak ada rembes-rembesan, cuma kotor aja. Tapi mesinnya masuk banget ini. Banget. Ini kondisi mesinnya nggak ada yang ngebas, masih bagus banget. Mesin tidak ngebas. Kita coba dari sticknya. Garang banget mobilnya. Nah, itu tadi ulasannya. Nanti lebih detailnya ada yang mau ditanyakan, bisa japri nomor yang ada di deskripsi. Bentere masuk banget. Ya dengan harga segitulah stabil. Kalau dibilang sempurna nih enggak, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Allah SWT. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Nanti lebih jelasnya boleh banget main ke garasi kita, garasi Putra Handayani. Enggak harus beli. Terus apa ya, kita sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol santai, kita ngopi ke garasi Putra Handayani yang alamatnya di Semen Gunung Kidul, Yogyakarta. Boleh banget. Terus nanti untuk detail pertanyaan-pertanyaan bisa banget disampaikan di lokasi atau bisa pakai via WhatsApp atau telepon. Terus nanti kita bisa video callan juga di depan unit. Misalkan pembeli kita dari teman-teman dari jauh ini, bisa juga nanti bisa kita tukar referensi. Mungkin itu saja yang kita sampaikan, dan ulasannya kalau kurang jelas mohon maaf. Kritik dan saran kita tunggu. Pokoknya tentunya sehat selalu buat saudaraku semuanya. Disemogakan dan disegerakan apa yang didoakan. Matur suwun. Assalamualaikum.